Hai friend, balik lagi dong di YouTube channel Bli Kasep. Kaget dong Bli sampai di Pantai Kuto, lihat situasi pantai, wow. Kayak gimana sih wownya? Yuk ikutin Bli, kita lihat situasi Pantai Kuta sore hari ini. Cus! Nah ini nih situasi di Pantai Kuta saat kalian baru memasuki kawasan Pantai Kuto. Situasinya udah rame banget. Dan ini suasana jam 5:30, jadi sunsetnya itu lagi cantik-cantiknya banget. Emang paling enak banget kalau sore-sore gini itu ke Pantai Kuta. Selain kita bisa nikmatin main air, kita juga bisa nikmatin sunset yang sangat cantik ini. Dan Bli biasanya setiap sore itu selalu ke pantai karena emang Pantai Kuta itu nggak ngebosenin. Jadi setiap hari juga itu rasanya asik banget. Dan juga buat teman-teman yang lagi asik nikmatin ombak sore hari ini, pastinya tetap utamain keselamatan ya. Jangan terlalu jauh karena ombaknya juga lumayan tinggi ya. Dan juga buat orang tua tetap ngawasin anak-anaknya. Saking asiknya main air, nggak kerasa waktunya udah jam 6 aja ya. Dan sunset sore hari ini itu benar-benar indah banget. Dan lihat, ini ombaknya kadang gede, kadang kecil. Jadi tetap harus berhati-hati. Ini situasi di depan Kuta Bex Hotel. Sunsetnya asik cantik banget dong. Lagi asiknya nikmatin air pantai, lihat ada ikan terdampar dong dan udah mati, sayang banget ya. Kamu dipindah. Dan ini sekarang dia udah sampai di depannya McD. Dan banyak yang main layang-layang juga dong di sini. Mataharinya udah mau terbenam dong. Wah, ini warnanya benar-benar cantik banget ya. Wah, nggak kerasa ya perjalanan kita ternyata udah jauh banget dari Pantai Kuta. Dan ini sebentar lagi kita udah mau sampai beach walk, tapi nggak kerasa jauhnya karena asik banget. Keramaian di depan ini udah di kawasan beach walk. Ramai banget ya di kawasan beach walk. Dan ini suasana di depan Kuta Sea View. Kalau di sini agak kotor sih pantainya. Terus pasirnya juga hitam. Yang bagus tuh pasirnya di Pantai Kuta, pas mau masuk ke Pantai Kuta sampai di depannya Kuta Heritage itu pasirnya bagus putih. Kalau ini di depannya Kuta Sea View sampai ke sana, sampai lewatin beach walk itu pasirnya hitam. Hitamnya kayak gini. Sebenarnya nyampur sih, dia ada hitam, ada putih. Tapi dia di sini kalau buat berenang itu kelihatan kotor sih. Air pantainya kelihatan kotor. Ya, mataharinya udah tenggelam. Kan pas airnya kelihatan kotor banget. Karena di sini tuh pasirnya halus banget. Beda sama di pas mau masuk Pantai Kuta itu. Dan ini situasi di depannya Sheraton. Terus ini di depan udah di kawasannya beach walk. Jadi kita udah sampai di depannya beach walk. Dan sekarang tuh hari Minggu. Suasananya tuh rame banget di Pantai Kuta. Seru ya. Kita udah sampai di kawasan main gate entrance-nya beach walk. Rame banget di kawasan ini. Yang main surfing juga ramai sih, sama anak-anak main air. Kita sudah melewati jalan yang sangat panjang. Nah, di sini kita ke pinggir dan kita keluar dari pantai. Terus kita langsung masuk ke beach walk. Kita lihat suasana di depan beach walk seperti apa. Dan nanti juga kita lihat suasana di dalam beach walk seperti apa.
Wah, suasana di depan beach walk ini emang selalu ramai banget kalau sore. Tapi sayangnya beach walk buka sampai jam 8 aja kalau weekdays dan jam 9 kalau weekend. Dan setelah itu suasana udah balik sepi lagi karena udah nggak ada yang buka di daerah kota ini. Sekian dulu video dari BK Sep, jangan lupa like videonya ya dan subscribe YouTube channel BK Sep. Aktifin loncengnya juga agar kalian dapat update video berikutnya. Thank you for watching this video and I love your friend. See ya.